Dengan segala keindahan beserta keunikannya, Desa Joho yang berada di Kecamatan Sumen, Kabupaten Kediri, mempunyai potensi alam sangat luar biasa. Kondisi alamnya sangat subur dan selalu terlihat hijau hingga siapapun yang berkunjung bakal merasa betah. Pemirsa, Kabupaten Kediri dengan sejuta potensinya. Dan hari ini saya akan menuju ke salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu Desa Wisata Joho, Kecamatan Sumen. Lalu seperti apakah dan apa saja wisata yang ada di sana? Yuk langsung aja ikuti saya. Memiliki panorama alam yang begitu cantik, Desa Wisata Joho tak henti-hentinya mengajak wisatawan untuk masuk dalam dunia relaksasi alam yang selalu asri. Desa Wisata Joho menawarkan beragam wisata dengan keunikan dan keistimewaan yang berbeda-beda, seperti beberapa destinasi wisata yang tim Kediri lagi kunjungi kali ini. Selamat datang di Wisata Alam Sumber Podang. Ini dia pemirsa, salah satu wisata yang ada di Desa Joho, Kabupaten Kediri. Dan ada beberapa wisata sebenarnya yang ada di Desa Joho ini. Kebetulan saya mengawalinya di Wisata Alam Sumber Podang, di mana hari ini sangat ramai karena bertepatan juga dengan hari Minggu. Wisatawan banyak yang menikmati waktu mereka bersama keluarga dan juga ada bersama teman-teman mereka. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Wisata Alam Sumber Podang, salah satu destinasi wisata alam yang terdapat di Desa Joho. Sangat cocok bagi Anda yang ingin melepas penat dari kebisingan perkotaan dan mencari ketenangan hidup di alam pedesaan. Menikmati pemandangan berbagai macam bunga nan indah atau sekedar jalan-jalan mengagumi suasana alam yang disuguhkan oleh sekitar. Pasokan air yang berlimpah dengan adanya sungai membuat kawasan wisata alam Sumber Podang, Desa Joho semakin subur. Bagi Anda yang sangat menyukai wisata bermain air, juga bisa memanfaatkan sungai di sisi kiri Taman Wisata Alam Sumber Podang ini atau sekedar bersuah foto bersama keluarga tercinta. Beruntung, di perjalanan kali ini ada Kepala Desa Joho yang menemani perjalanan saya mengeksplor wisata di desanya tersebut. Pak Dedi ya? Iya. Bapak Kepala Desa Joho. Betul. Saya iya. Intan, Pak. Dedi. Saya tadi jalan-jalan dari Kediri dan dengar-dengar dari masyarakat Kabupaten Kediri, banyak sekali wisata yang ada di sini. Salah satunya itu di kawasan wisata Sumber Podang. Dan salah satunya juga ada di wisata alam. Iya. Bisa dijelaskan, mungkin diceritakan kepada saya, Pak. Konsep dari wisata alam Sumber Podang ini seperti apa sih, Pak? Jadi tempat kita berada di lereng Gunung Wilis dengan ketinggian 700 mdpl. Jadi cocok sekali dengan potensi alam yang ada, kita kembangkan untuk tempat-tempat wisata yang ada di desa kami. Untuk biaya retribusi mungkin Pak, wisatawan tuh harus bayar berapa sih agar bisa menikmati wisata yang ada di Sumber Podang, salah satunya taman ini Pak? Ya cukup dengan membayar retribusi pintu masuk itu juga, untuk yang masuk ke lokasi sini juga sudah tidak dikenakan lagi biaya retribusi, semua sudah hanya di awal itu aja di retribusi itu. Oke, sudah sejak kapan sih Pak ada wisata ini Pak? Sebenarnya Sumber Podang sudah lama, orang banyak mengenal tentang Sumber Podang dan ini 3 tahun belakangan ini coba kita kembangkan
wahana atau wisata yang ada di Sumber Podang ini. Oke. Okay. Nanti konsepnya ke depan yang untuk khusus ini akan dikembangkan seperti apa lagi, Pak? Ya nanti kita buat spot-spot maupun wahana-wahana bermain untuk anak. Mm-hmm. Jadi anak itu bisa bermain lebih lama di desa kami, khususnya di Sumber Podang. Nah ini kan kebetulan hari Minggu, Pak. Iya. Biasanya kalau wisatawan yang datang dari sini tuh kebanyakan dari daerah mana aja, Pak, selain Kabupaten Kediri khususnya? Banyak juga yang dari luar kota, mm-hmm. khususnya dari Nganjuk sampai Surabaya juga ada yang main ke desa kami. Sampai Surabaya, iya. Pak ya? Ha. Nah itu. Untuk kalau mungkin dari mancanegara sendiri sudah ada yang pernah tahu wisata ini nggak, Pak? Kalau untuk wisata sejarah ada. Wisata sejarah? Pernah juga, iya. Uh-huh. Dari mancanegara dari Kanada itu, mm-hmm. mau trekking ke lereng Wilis. Oke, okay, iya. Okay. Nah kalau untuk wisata Taman Sumber Podang sendiri yang di sini ini dibuka dari hari kapan atau memang setiap hari dibuka, Pak? Iya, setiap hari kita buka, mm-hmm. dan pengunjung juga bebas mau jam berapa mau main ke sini juga bebas, nggak ada batasan waktu gitu. Wow, oke. Okay. Nah ini kita kan lagi di musim penghujan nih, Pak. Iya. Apa yang dilakukan pemerintah desa Joho sendiri dan juga Pok Darwis ya tentunya untuk mengatasi biarpun hujan tapi wisatawan tetap bisa menikmati suasana yang ada di sini. Iya. Jadi kedepannya dari berbagai masukan yang sudah kita terima, mungkin dari jalan masuk sampai ke wisata alam ini kan ada kurang lebih sekitar 200 meter. Iya. Jadi semisal saat hujan turun, mungkin pengunjung dengan keterbatasan kena hujan juga nanti juga akan berbahasa. Jadi ya mungkin kita sediakan untuk payung atau mungkin apa ya wisata ojek itu kita gimana. Jadi mereka tetap bisa nikmatin suasana yang ada di sini ya Pak ya. Iya. Oke Pak, jadi kita sambil jalan-jalan. Nah pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Pak Dedi tentang Taman Wisata Alam Sumber Podang. Saya mau jalan-jalan lagi sama Pak Dedi. Iya Pak. Wisata alam memang selalu menjadi jujukan favorit bagi wisatawan. Udaranya yang sejuk dengan banyaknya pepohonan dan aliran sungai dari pegunungan yang sangat segar membuat siapapun pengunjung bakal merasa betah berlama-lama di sini, di Wisata Alam Sumber Podang. Pengembangan desa wisata Joho tidak terlepas dari peran aktif warga, terlebih mereka yang tergabung dalam kelompok sadar wisata atau Pok Darwis. Bersama-sama dengan pemerintah desa, mereka berupaya menyulap desanya menjadi destinasi wisata alam yang sangat mampu menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Tak hanya dari Kediri, namun juga dari luar daerah seperti Tulungagung, Nganjuk, Jombang, dan sekitarnya. Pemirsa nggak hanya ditemani sama kepala desa Joho, karena di sini banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Ada Bapak Anton dan Ibu Lulu. Halo Pak Anton dan Ibu Lulu. Ini udah berapa kali sih Pak Anton dan Ibu Lulu berkunjung ke Wisata Alam Sumber Podang? Sudah dua kali ini kita berkunjung ke sini, Mbak. Dua kali ya? Iya. Nah, gimana kesannya waktu pertama kali datang ke sini, Pak Anton? Ya, kesannya udaranya segar, enak buat refreshing sama keluarga. Oke, hari ini datang berapa orang ini? Ini saya sama istri, sama adik, sama anak juga. Oh, beramai-ramai sekeluarga iya, ya Pak iya, Bu ya? Iya. Untuk biaya tiket masuk ke sini itu gimana menurut Pak Anton? Murah. Iya, murah. Sangat murah ya, dan sangat cocok Pak. Untuk dijadikan tempat refreshing bersama keluarga ya. Harapan Pak Anton dan juga Ibu Lulu sebagai warga Kediri untuk wisata yang ada di Kabupaten Kediri, khususnya Wisata Alam Sumber Podang. Mungkin untuk fasilitasnya perlu ditambahin lagi Mbak ya untuk seperti apa itu contohnya? Toilet. Oke. Okay. Kayaknya sih belum ada. Baik. Iya. Untuk spot foto sudah dicoba semua ya Pak ya? Iya sudah. Atas sudah. Waduh sudah sampai atas ya. Oke. Okay. Nah ini ke depan ke bawah juga. Udah turun ke bawah main di sungainya juga ya Bu ya? Asik ya Bu ya? Iya. Oke. Okay. Nah untuk ke depan mungkin mau ngajak keluarganya lagi datang ke sini? Iya Mbak. Insya Allah kita mau main ke sini lagi. Jadi sangat cocok untuk diulangi lagi main ke sini ya Pak ya Bu ya. Oke. Okay. Yeah. Selamat menikmati waktunya di Wisata Alam Sumber Podang. Terima kasih Pak Anton dan juga Ibu Lulu. Sama-sama.